Bila aku tanya budak-budak baru nak up, kau kenal tak si Mustafa? Dia boleh kata pelakon. Assalamualaikum. Selamat kembali ke dalam channel Tora Bola. Okay, kepada mereka-mereka yang baru dalam channel ini, selamat datang ke channel ini dan jangan lupa guys subscribe channel ni untuk menjadikan channel ni lebih berkembang lagi. Walaupun ramailah yang kata channel ni tak boleh pergi lah, channel ni tak tunjuk muka lah. Aku nak say thank you kepada brother seorang ni sebab dia bagi idea kalau boleh bincang pasal sejarah bola sepak Malaysia. Betul. Bagi aku, channel YouTube tentang bola sepak Malaysia ni memang dah bersepah sekarang ni. Aku tak nafikan benda tu dan aku respect kepada setiap channel-channel yang ada tu dengan konten masing-masing. Cuma aku tengok agak kurang yang membincangkan tentang sejarah bola sepak Malaysia. So tak ada salahnya untuk aku go deep pada sejarah bola sepak Malaysia yang tak ramai orang nak tahu, especially yang budak-budak yang baru nak up ni. Pada minggu ni aku nak mengenang legend. Sebut saja nama-nama seperti Raja Bola, Ghani Minhad, Allahyarham Mumtaz Dahari, So Chin An, Santok Singh, Abdullah Saleh, Zainal Abidin Hassan, Azman Adnan, oh ni Khalid Ali kan. Ini semua ni adalah legend bola sepak Malaysia, sangat sinonim. Tetapi aku nak highlight pada minggu ni adalah seorang player ni seringkali ditenggelami oleh legend-legend yang aku sebut tadi tu. Apa kata you all tengok sekejap PT ni. Hashim Mustafa. Bila aku tanya budak-budak baru nak up, kau kenal tak Hashim Mustafa? Dia boleh kata pelakon. Ini menunjukkan memang ramai orang tak berapa nak familiar dengan Hashim Mustafa kecuali budak 90-an lah. Memang kenal sangat dengan Hashim Mustafa, legend bola sepak Kelantan, pemenang kasut emas 3 kali, satu-satunya pemain tempatan yang pernah menang 3 kali kasut emas tahun 1990, walaupun waktu tu di Division 2, 93 dan juga 94. 2 tahun berturut-turut berjaya menafikan cabaran daripada ni pemain import ni. Scott Lorenzo, Abbas Saad, Alistair Edward. Ini semua ni nama power-power semua ni. Dan Hashim Mustafa adalah pemain tempatan yang mampu memenangi anugerah kasut emas. Tahun 94 tu, Hashim Mustafa skor 30 gol dalam 39 penampilan. Satu game pun dia tak keluar, satu game pun dia tak direhatkan. Dia main sepanjang musim. Power tak power? Hashim Mustafa memang sepatutnya dikenang sebagai legend. Cuma aku tak tahu kenapa Hashim Mustafa ni tak berapa nak menyerang di peringkat antarabangsa. Aku ada baca beberapa buah buku dan beberapa artikel. Hujung 80-an sehinggalah tahun 90-an, kita ketandusan penyerang dalam skuad kebangsaan. Selepas ketiadaan Supermog, kita hanya bergantung kepada gandingan Abdullah Saleh dan juga Zainal Abidin kan. Tahun demi tahun muncul penyerang-penyerang baru seperti Azman Adnan, Rusdi Sulung, Izambil Ahmad. Semua ni penyerang-penyerang yang wujud muncul selepas era itu. Yang aku tak berapa nak faham, nama Hashim Mustafa ni tak berapa nak familiar di dalam skuad kebangsaan. Hashim Mustafa tu baru menang kasut emas kot. Entah apa yang berlaku pada waktu itu. Mungkin betul Malaysia ada masalah sikit dengan jurulatih Club Leroy waktu itu yang bawa Malaysia ke kelayakan Piala Dunia. Yang ni dia hanya jadikan Hashim Mustafa ni sebagai orang kata super sub. Dia main pun 5 minit, 10 minit dan memang tak salah kalau dia ni dikatakan sebagai The Golden Boys yang pernah mendapat julukan persis Maradona lah pada satu masa dahulu. Cuma aku kesal sedikit adalah pencapaian beliau di peringkat antarabangsa tak berapa nak gah seperti mana di dalam liga. Pada umur 16 tahun lagi dia dah main untuk Kelantan, lepas tu dia main untuk senior team Kelantan. Kemudian pada tahun 1996 beliau pula berhijrah ke Kedah. Mungkin disebabkan
beliau inginkan perubahan. Beliau berhijrah ke Kedah dan beliau berjaya mendapat satu piala dekat sana, piala FA dengan Kedah. Selepas berbakti dengan pasukan Kedah, Hashim pergi ke Johor sebelum balik ke Kelantan bermain dengan klub JKR dan juga TNB Kelantan. Nama Hashim Mustapha tidak harus ditepikan dan tidak boleh dilupakan. Memandangkan pencapaian beliau ini sampai sekarang tidak dapat diatasi oleh mana-mana pemain. Even Matteo sekalipun, Safi Salih pun tak pernah menang anugerah kasut emas sampai 3 kali. Hashim Mustapha boleh dianggap sebagai legenda sepanjang zaman bola sepak Kelantan. Ada mata lihat, ada telinga dengar, ada akal fikir. Tora Bola undur diri. Bye-bye.